Saya akan membawakan beberapa potong sajak, sajak cinta. Sajak, sajak cinta. Pertama, kerinduan itu kekeringan yang basah, sangat panas di tubuhmu, melahirkan penuh nelangsa. Dan ingatan kembali ke belakang, kala cinta tumbuh berkembang, usai hujan berdendang hingga tergenang. Kedua, rupa-rupa mimpimu jadi berat di pundakku, tempat kau pernah tertidur. Ketiga, aku ingin mati pada bibir. Dan jika engkau memilih untuk mencium yang lain, aku bangkit. Empat, ini angin tak pernah bawa kabar, hanya sabar. Kelima, sesederhana rindu jatuh dan jauh seperti doa tanpa amin. Keenam, bersama angin setengah fajar, lenyap dalam sepi embun paling sunyi. Setelah purnama malam berpendar, waktu digenggam pelukmu tak berbunyi. Kisah masa itu begitu alami. Dari jarimu lahir biru air, lalu entah kenapa jadi gairah api, dan hangus cinta dikenang takdir. Ketujuh, penenun puisi. Di beranda rumah ibu menenun puisi. Dalam diam tangan lusuhnya menarik-larik, menyelip diksi. Dengan sabar teduh matanya melukis baris, mengait bait. Kakinya terlentang memangku remah kata yang tumpah. Luruh detik berdetak melahirkan warna-warni sajaknya perlahan. Lalu di malam hari, anak-anak membaca puisi itu sebelum tidur. Di puisi ibu, penuh cinta dan peluk, hangat sepanjang mimpi, hingga pagi menjelang lagi. Kedelapan, aku ingin menghirupmu dalam-dalam, dan menyimpanmu di rerum dada. Hingga batuk, entah beberapa detik kemudian, atau sakit, selang tahun-tahun bergantian. Ada yang salah dengan masa laluku, yakni menganggap nasihatmu sebagai bentuk romantisme yang sedang populer saat itu. Kau akhirnya pergi, sebuah pilihan paling tepat untuk belahan hatinya yang mulai menghitam. Kau sempat bilang, pembunuh paling kejam adalah pembunuh yang membunuh dirinya sendiri. Sejak saat itu, aku berperang melawan kecanduan, juga kegetiran. Satu-satunya senjata sekaligus teman hanyalah puisi. Pada sebuah musim nanti, aku akan mencintaimu kembali tatkala melihat seorang wanita memarahi kekasih. Jangan merokok lagi, sayang. Apakah kau mau seperti pria tua itu yang sakit dan kesepian? Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Frater Dede. Frater Dede, silakan. Iya, jangan merokok lagi, sayang. Mu sejak kecil tidak merokok. Tidak juga minum-minuman. Saya tanya kemarin, apakah Cecilia melarang? Tidak. Cecilia menjawab, sejak kecil Mu tidak merokok. Berarti kenalan sejak kecil.